Hello guys, Assalamualaikum. Review kali ini kita akan buat kelainan sedikit dan kali ini kita akan unboxing peranti baru keluaran Apple iaitu iPhone 14 Plus serta kita akan review sedikit sistem operasi macOS yang baru iaitu macOS Ventura. Untuk macOS Ventura, kita akan lihat daripada aspek pengenalan ciri barunya khususnya Stage Manager. Tidak seperti tahun sebelum ini, pelancaran iPhone 14 memperkenalkan variasi iPhone 14 Plus berbanding siri iPhone 13 yang didatangkan dengan variasi mini. Dan seperti biasa, review kali ini adalah first impression atau pandang pertama saja kerana saya tak sempat lagi nak explore terutamanya menggunakan kamera peranti ini. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi, jom kita unboxing dan tengok apa yang ada dalam kotak ini. Macam biasalah. Menerusi barisan iPhone 14 kali ini, Apple masih mengekalkan 4 variasi namun kali ini tanpa mini dan variasi iPhone mini ini digantikan dengan iPhone Plus yang mempunyai saiz skrin sama dengan iPhone Pro Max iaitu 6.7 inci. Menyentuh aspek keluasan skrin, peranti iPhone 14 Plus ini didatangkan dengan 6.7 inci bersama paparan Super Retina XDR bersama resolusi 2778x1284 pixel. Binaan bahagian depan menggunakan ceramic shield manakala bahagian belakang adalah glass back dan aluminium design. Pengguna boleh memilih 3 variasi storan iaitu 128GB, 256GB dan 512GB dan peranti ini mendapat perakuan IP68. Apa itu IP68? IP68 ini mampu bertahan dengan kedalaman air 6 meter sehingga 30 minit. Peranti ini menggunakan chip pemproses A15 Bionic yang dilengkapi dengan 6 teras CPU bersama 2 teras prestasi dan 4 teras efisiensi. Bagi iPhone 14 Plus ini, ia mengekalkan sistem dua kamera iaitu lensa utama berkeupayaan 12MP dan lensa kedua turut 12MP sudut ultra lebar. Walaupun hanya dilengkapi dengan dua lensa, namun rakaman gambar dan video untuk iPhone 14 Plus ini masih yang terbaik dalam kelasnya mengetasi pesaing yang lain. Gambar malam atau pencahayaan kurang yang dirakam menerusi peranti ini menonjolkan kualiti gambar persis profesional. Bagi video pula, untuk siri iPhone 14 ini, Apple sudah menyertakan mode aksi atau action mode sekaligus menjadikan video tanpa gegaran. Pengguna yang menghidupkan kefungsian ini akan menikmati hasil video persis menggunakan gimbal. Seperti yang saya katakan di awal tadi, review kali ini hanya berkisar kepada pandang pertama dahulu. Untuk review lanjut, saya akan buat beberapa minggu lagi memandangkan saya perlu menguji keupayaan kamera kefungsian dengan lebih mendalam. Pengalaman pengguna untuk menikmati kandungan penstriman juga adalah amat baik kerana iPhone 14 Plus ini didatangkan dengan keluasan skrin. Sama juga dengan pengguna yang gemar bermain games. Skrin 6.7 inci ini sudah cukup menjadikan pengalaman permainan yang sangat baik di samping keupayaan chip A15 berkenaan membolehkan tetapan grafik diletakkan pada tahap paling tinggi tanpa sebarang masalah. Seperti yang saya katakan di awal tadi, segmen kedua kita akan lihat pemuka sistem operasi macOS yang baru iaitu macOS Ventura. Pengguna iPad dan MacBook kini boleh menaik taraf sistem operasi mereka kerana iPadOS 16 serta macOS Ventura yang dilengkapi dengan ciri khusus sesuai untuk pengalaman penggunaan yang lebih licin. Untuk sistem operasi macOS Ventura, ia menawarkan 3 ciri. Khusus paling utama ialah pengenalan kepada Stage Manager untuk memudahkan pengguna. Menerusi pengenalan ciri baharu ini, Stage Manager memudahkan pengguna untuk memberi fokus kepada tugasan yang sedang dilaksanakan serta memberi pengalaman baru untuk menukar aplikasi dengan mudah. Pengguna tidak lagi perlu minimize atau menyimpan aplikasi di bawah perisian. Sebaliknya, penggunaan Stage Manager akan meletakkan aplikasi yang sedang digunakan di bahagian tepi. Ia sekaligus memudahkan pengguna untuk menukar antara aplikasi sesuai untuk memenuhi keperluan pengguna pada hari ini. Pada masa sama, macOS Ventura juga memperkenalkan Continuity Camera iaitu penggunaan iPhone sebagai webcam kepada peranti Mac bagi tujuan memudahkan pengguna jika ingin melakukan pembentangan secara maya atau sebagainya. Okey, cukup sekadar itu untuk IT Metro pada minggu ini. Seperti yang saya katakan di awal tadi, review kali ini masih bersifat pandang pertama. Saya akan deep dive untuk iPhone 14 Plus dan semua barisan iPhone pada review yang akan datang. Untuk itu, jumpa saya minggu depan, hari sama waktu sama. Ingat IT Metro, apa sahaja asalkan gadget. Jumpa lagi.